Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto, didampingi anggota DPR RI Desi Ratnasari dan Eko Patrio, serta musisi sekaligus kader Partai Amanat Nasional, Sigit Purnomo atau Pasha Ungu, berkunjung ke kantor DPP LDI Patal Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Yandri Susanto meminta kesempatan untuk berdialog dengan keluarga besar LDI di provinsi maupun kabupaten kota, guna mensinergikan program antara pembuat otoritas dengan ormas Islam. Maka saya bersyukur hari ini diterima oleh Pak Ketum, Pak Kris, serta seluruh jajaran. Tadi saya bawa Mas Eko, Pak Saungu, sama Desi Ratnasari. Artinya kan public figure semua. Itu mudah-mudahan bisa mempercepat transformasi tadi. Bahwa sinergitas antara ormas LDI dengan bangsa besar ini bisa dipercepat kolaborasinya itu. Sementara itu, Ketua Umum DPP LDI Kiai Haji Kriswanto Santoso mengatakan, kunjungan Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto dengan rombongan merupakan suatu kehormatan bagi LDI. Menurutnya, LDI bukan apa-apa ketika tidak bisa bekerja sama dengan pemilik otoritas, yaitu legislatif maupun eksekutif. Oleh karena itu, saya melihat ini adalah satu awal yang luar biasa, komunikasi antara legislatif, pemilik otoritas, dengan ormas, ini ada sesuatu yang luar biasa. Terkait ekonomi syariah, yang juga menjadi prioritas program kerja, Yandri mendorong LDI untuk menjalin kerjasama dengan Kementerian Perdagangan agar produk-produk ekonomi yang dihasilkan bisa mendapat pasar yang lebih luas, bahkan bisa ekspor ke luar negeri. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.